Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faiz Kurniawan dari KM Apis TV ingin mewawancarai salah satu tukang becak yang ada di Jalan Niaga. Becak. Untuk lebih lanjutnya mari kita langsung ke tempatnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya, Pak? Artamin. Artamin. Sudah berapa lama, Pak, jadi tukang becak? Ada 20 tahunan, Bon. Setiap hari mangkal di mana, Pak? Iya, di sini. Berotak. Ini ada berubah. Berhari putri. Perharinya dapat berapa, Pak? Wah, kadang dapat, kadang tak dapat. Ya, mun poncur oleh 15.000. Mun tabalang mulai los. Mulai kosong. Mulai kosong, ini temannya. Dari rumah berapa jam berapa, Pak? Jam 7. Sampai? Ya, pulang jam 12. Punya keluarga, Pak? Tidak ada, wis mati. Berarti tinggal sendirian? Iya, sendirian. Mungkin ada pesan untuk pemerintah, Pak, untuk tuang becak? Iya. Apa, Pak? Pesan apa, Pak? Pesan untuk pemerintah, untuk bupati, untuk siapa itu? Ya, sama kok. Bupati, bantu. Tidak ada, penumpang wis sepi sekarang. Ada sih numpang sekali. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, itu saja yang bisa saya wawancari tukang becak. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.